kami dari pemerintah kecamatan, kami dari tokoh adat, kami dari tokoh agama yang ada di wilayah Kecamatan Rainis, menyerahkan dengan kasih salib pasca nasional ini untuk diacarakan di wilayah Kecamatan Kulutan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Saya sebagai pemerintah wilayah Kecamatan Kulutan dan seluruh pemerintah yang ada di desa Kecamatan Kulutan dan seluruh komponen, tiga komponen yang ada di wilayah ini, dengan penuh sukacita iman kami menyambut salib Paskah ini, karena kami meyakini Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan kami percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Oleh dan sebab itu kami menerima dengan pujian syukur kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Ini bicara. Menyambut salib Paskah nasional untuk diarak-arakan di desa dalam. Yang bawa dudukan salib Paskah luar biasa sih gawe, guys, luar biasa. Animo dan semangat ibu-ibu di malam hari ini, ibu-ibu Daran. Halo ibu. Ini ibu naik motor ya. Halo. Pemimpin ibu-ibu Daran. Nah, Kong, ibunya Nalala, ibu ada bawah itu, ha? Siapa nyana Nalala dang? Semangat. Semangat. Tetap semangat. 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 Luar biasa pada malam hari ini. Ini sudah pukul 19.00, guys. Di Desa Daran, di Desa Daran ini para pelakon yang sementara melakon Via Dolorosa Singawe, guys, tetap semangat. Coba lihat di belakang, masyarakat luar biasa menyambut momen Paskah Nasional 2022 kali ini yang merupakan momentum yang luar biasa bagi semangat keimanan, kemenangan iman bagi warga Telaut pada umumnya, lebih khusus di masyarakat dan warga gereja di Daran, Singawe. Momen panas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan 12 murid. Ambillah, inilah tubuhku. Ambillah.
inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Biarpun mereka semua terkoncang imannya, aku sekali-kali. Aku juga tidak. Aku berkata sekarang, sungguhnya pada hari ini, sebelum ayam berbohong dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak menyangka. Aku juga guru. Begitu pun dengan aku. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripada. Ya Abah. Tidak ada yang mustahil bagi. Ambillah cawan ini. Tetapi janganlah apa yang aku hendak. Melainkan apa yang engkau. Dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebab dia yang menyerahkan aku. Yesus ditangkap. Judas. Guru.
Sangka mau aku penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar bait Allah. Tapi haruslah digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya. Mereka hendak menangkapnya, tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan selai. Jalan! Yesus di hadapan Anas. Bukankah engkau murid orang itu? Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin pada waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajaran. Pengemis yang engkau bawa kemari dengan dirantai seperti terkutuk. Engkaukah Yesus dari Nazaret itu? Mereka berkata engkau adalah raja. Lalu apa kerajaanmu? Engkau tidak memberi jawab. Jawab! Engkau datang ke sini sebagai penyamun. Dan penghujat. Aku berbicara kepada dunia. Aku tidak berbicara semuanya. Aku mengajar di bait Allah, rumah-rumah doa. Dan aku memberitakan Injil kepada mereka di tempat-tempat orang Yahudi berkumpul. Tanyailah mereka, karena mereka tahu apa yang telah kukatakan. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ia akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia, dan ia akan mendirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Hal apa yang terjadi dalam situasi ini? Sini! Tidakkah beri jawab? Apakah engkau anak Allah? Berilah jawabanmu. Aku lah dia. Kasih yang sama kasih.
sekali. Luar biasa, kita akan ke Desa Pulutan. Sekarang kita ke Desa Pulutan. Sekarang saya menumpang di mobil Pol PP Kabupaten Kepulauan Laut. Ini orang-orangnya. Halo guys, mantap. Memang luar biasa perjuangan sahabat-sahabat kita. Kita semualah yang bertugas, yang melakukan tugas pelayanan, membawa. Halo guys, jadi terlalu banyak fans sekarang di sini. Pertama ibu, banyak loh fans ibu-ibu ini. Seperti apa perjalanan kita sampai Pulutan guys? Saksikan terus.